Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah basikal dari brand Tropix, yaitu Tropix Paris. Sebelum ni aku ada review basikal Tropix Milan, linknya aku letak di atas. So aku nak pergi kedai KNL Partner Seri Serdang untuk lihat basikal ni. Model Tropix Milan ni rasanya dah ada dah pada tahun 2018. So tiba-tiba ada balik stok dekat kedai ni, so kita nak pergi tengok lah. Tropix ni brand daripada France. Dia ada design team di Itali dan made in China jugalah, so ada kilang di China. Alright, jom saksikan video ini. Okay guys, so inilah dia basikal Tropix Paris. Dari segi geometry frame, basikal ini adalah sejenis aerobike dan material frame yang digunakan adalah carbon. Dari segi design, cantik, simple, nice dan ada beberapa ciri-ciri unik lah di basikal ini. So korang-korang tengok macam head tube ni, design dia macam unik sikit. Dia macam bercantum dengan top tube dan down tube dan ada curve di situ. Color pun matte black. Dekat sini size dia tak besar sangat, tak slim sangat, berbentuk segitiga ke bawah. Ada tulisan nama model Tropix Paris dan color dia metallic black. Di top tube ada tulisan Tropix juga dengan logonya, dan atas top tube ada sign Miguel Martinez dan juga tulisan aerodynamic frame design, dan ada color merah dot hitam di atas juga. Di bahagian seat tube, basikal ini menggunakan design drop seat stay untuk lebih aerodinamik. Tetapi yang uniknya, kalau korang perasan, dia curve. Sini pun curve juga. Itu yang menarik design Tropix Paris ni. Di seat stay, seperti biasa, design berbentuk bulat. Tak slim sangat, tapi bolehlah. And then ada tulisan lagi Tropix di situ. And then kalau korang perasan dekat bawah tu, dia ada curve sedikit. Di sikit je lah, tak banyak sangat. Di bahagian chainstay, design dia bersegi petak dan slim juga, dan ada tulisan monocoque carbon frame. Kembali ke bahagian seat tube, kita boleh lihat ada curve di sini seperti semua aerobike untuk membolehkan tayar belakang masuk sedikit ke dalam frame. Dan ada dua tempat bottle cage, di sini satu dan juga di atas down tube satu. Di bahagian fork, material yang digunakan adalah carbon, ada tulisan Tropix di situ dan macam biasa design slim profile untuk lebih potong angin. Untuk group set, full Shimano Altegra 11 speed crankset 53-39 teeth FD Shimano Altegra, chain daripada HX dan RD daripada Shimano Altegra, cassette Shimano Altegra 11-25 teeth saja, kurang sikit untuk climbing. Untuk brake, caliper brake daripada Shimano Altegra. Gear shifter daripada Shimano Altegra, braking di sini tolak depan untuk naik gear, tolak belakang untuk turun gear. Di bahagian cockpit, handlebar dan stem dua-dua dari brand Tropix dan materialnya adalah aluminium saja. Di bahagian seat post, material yang digunakan adalah carbon daripada brand Tropix sendiri, dan macam biasa untuk aerobike, dia punya size profile memang slim untuk lebih aerodynamic. Saddle pula daripada brand San Marco Concord, agak keras sedikit. Untuk wheelset, dia menggunakan alloy wheelset daripada Tropix TA30, tayar daripada Hutchinson Equinox 2, saiznya adalah 725C dan menggunakan Presta valve, so make sure pump dengan betul. Basikal ini juga ada quick release, so dah mudah senang untuk keluarkan tayar depan dan belakang. Untuk cabling masih kemas sebab dia separuh internal cabling, so kabel akan masuk di bahagian top tube dan down tube. Kemudian dia akan keluar di tepi top tube untuk ke brake belakang, dan juga di tepi chainstay untuk ke bahagian RD. Masalah basikal ini, saiz dia tak tulis kat mana-mana, so kena ukur sendiri, dan basikal ini adalah saiz 48.
Berat basikal ini cuma 8.35kg saja dan harga yang dijual adalah RM6,380. Okay guys, so itulah saja sedikit perkongsian review pada kali ini untuk basikal Tropix Paris. Harga dia agak mahal sedikit sebab masa tahun 2018 harga dia bawah RM6,000. Sekarang biasalah semua benda barang basikal dan yang harga. So sekarang dia harga dia up sikit, lebih sikit daripada RM6,000. Bagi aku okey sebab dah didatang dipasang dengan group set Altegra. So dah tak payah fikirlah nak upgrade tentang group set kan. So yang lain-lain pun okey dengan frame carbon dan design yang memang cantik. Alright, jika ada sebarang soalan atau cadangan sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things, see ya.